music is saying "fuck you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like, "fuck you, I love you. Now let me play you some beautiful music." You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman, hari ini lagi ada di The Castello. Kita lagi di charter, lagi jalan-jalan. Tanggal 8 sekarang, udah lumayan panas karena cuacanya cerah sih. Ini ya teman saya baru beres motornya, baru fresh the oven. Ini yang itu tuh yang di depan saya pakai velg R25 original cuy, jadi depannya tuh ukuran 275, belakangnya 4 inci tuh. Mantul ya kan, dan pakai ban Michelin kalau nggak salah, nggak tahu powernya power RS atau berapa gitu, lupa. Tapi ya kayak gini cukup ideal, cuman ya kalau sekarang kan dia belakangnya 4 inci, nah bannya itu dia ukuran 160, cuman kelihatan kecil. Berbeda kalau velgnya 4,5 inci pakai ban 150 aja lumayan gede kan, karena emang ya velgnya gede gitu loh. Kalau ini karena emang velgnya cuma 4 inci jadi kelihatannya kecil gitu loh. Cuman ya kata beliau cukup lah segitu juga, cenanya udah lah ya, tergantung selera cuy. Kayak gini keren, ideal lah. Jadi kayak velgnya R15 TVA, dia ukurannya kan cuman 4 inci ya kan. Nah ini juga sama ukurannya, masih banyak yang naik, jadi harus bersabar. Sambil liatin motor yang di depan, nah, lumayan bahannya agak lumayan ribet, termasuk ya aramnya ini beliau pakai Ninja 250, di lumayan effort, walaupun ya sebenarnya sih nggak apa-apa, cuma karena mau mempertahankan apa bearing sama as rodanya yang ukuran 17 mili, karena memang kelas 250 cc itu hampir semuanya menggunakan as 17 ya. Dia memang lumayan agak sedikit lebih gede daripada M-Making yang ukurannya cuma 15 mili gitu. Oke, kita gaskin. Oke. Kita lihat pemandangan keren ya kan. Nah, gearnya dia pakai R15 versi 3 ya, memang sama sih, cuman ukurannya aja, tapi nggak tahu juga sih. Kemarin kalau nggak salah agak jadi katanya, cuman ya entahlah, kita lihat saja. Oke. Dan USD depannya beliau pakai USD NMAX, segitiganya dia menggunakan GTR, Supra GTR ya, custom tapi kita agak jauh dikit, mungkin beliau mau dipoto. Anjay. Kayak gini nih kalau dari samping. Wih. Kita spesial ngikutin ini aja, ngikutin beliau.
Beliau ya lumayan udah lumayan berumur ya, kalau dibandingin saya sih. Nah, sekarang mau kerja, jadi ya kita udah pada pulang. Ya gue juga kerja sih sebenarnya. Dan beliau tuh hati-hatinya pakai banget gitu. Bawa motor tuh hati-hati benar-benar hati-hati gitu. Wah, ternyata masih banyak yang naik. X-Max. Knalpotnya pakai entah apa sih, entah Vega, entah apa? Setiap review nggak tahu, tapi ya suaranya mirip review kayak gitulah, cuma dipotong si ujungnya. Jadi ya nggak tahu juga sih, cuman ya begitulah. Ini kecepatan cuma 60-an sih, pelan sih sebenarnya, nggak. Oke, riding cuman pakai kaos lagi anjir. Kita yang pakai hoodie aja. Dinginnya super. Kalau ini cerah ya, minggu kemarin bujuk dah. Gerimis cuy. Juga lumayan parah. Mangga, dilajeng. Tubuh baku gitu anjir. Dan beliau tuh pakai apa? Toplennya R25 juga sama dengan Cipeko. Ya karena memang tarpatnya murah, Toplender 25 itu dan keren kalau menurut saya, dan kualitasnya ya udah jelas kan ori gitu deh. Kalau dibandingin dengan yang aftermarket, pernah nyoba cuman ya kurang bagus aja sih, cepet mati. Kalau ini kan R25 tuh hurufnya huruf V gitu deh ya. Lumayan enak. Anjay mobil. Kita gigi 4 kecepatan 80 tanjakan emen panjang naik dan tihanap muda. Anjay.
Tiris. Kabeh kang foto di dari ya.